Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Berikut ini adalah jadwal Euro nanti malam. Ada Swiss yang akan berhadapan dengan Spanyol pada Jumat 2 Juli 2021 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung oleh RCTI. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Belgia yang akan menghadapi Italia pada Sabtu 3 Juli 2021 mulai pukul 2 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh RCTI. Dan berikut ini adalah skema babak perempat final Euro 2021. Pemenang antara Belgia yang akan berhadapan dengan Italia akan bertemu dengan pemenang antara Swiss dan juga Spanyol. Dan rencananya semifinal pertama akan dilaksanakan pada Rabu 7 Juli 2021 mulai pukul 2 dini hari. Sementara di bagian sebelah kanan, pemenang antara Ukraina dan Inggris akan bertemu pemenang antara Republik Ceko yang akan berhadapan dengan Denmark. Dan rencananya semifinal kedua akan dilaksanakan pada Kamis 8 Juli 2021 mulai pukul 2 dini hari. Dan untuk partai final akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021. Dan berikut ini adalah daftar top scorer sementara Euro kali ini. Dan itu adalah informasi mengenai Euro 2021 kali ini. Kira-kira tim mana nih Sob yang bakal maju ke partai final? Kasih jawabanmu di kolom komentar ya Sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out!